supaya jatuh juga. Oke, dan kalian bisa lihat interface-nya di pas awal sama akhir. Ini lancar cuy. Oke guys, jumpa lagi bersama saya yaitu Wisma SD. So jadi pada kesempatan di video kali ini seperti biasa nih guys, di sini gue bakalan membuatkan cara settingan untuk buat kalian gitu cuy, yaitu cara settingan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 guys ya, agar supaya si gamenya tidak slow motion ataupun tidak lag patah-patah di Ether Access 2 versi beta, yaitu versi yang 1.4.3.0.60 guys ya. Dan untuk settingan di video ini pastinya sudah lancar nih guys, untuk bagi spek miss, spek hack guys ya. Soalnya di sini udah ku coba untuk settingan di video ini itu sudah lancar nih guys, tidak ada no lag sedikit pun ya guys ya, untuk bagi spek miss, spek hack guys ya. Kalau untuk bagi spek kentang itu saya kurasa ya sedikit agak slow motion ataupun patah-patah sedikit guys ya, atau patah banget cuy ya, kalian bisa dicoba sendiri guys ya. Oh ya guys ya, kalau mau ingin download si game ini, untuk linknya saya sudah sediakan ada di komunitas YouTube saya, kalian bisa dicomot aja untuk link ini guys ya. Oke, dan di sini tanpa nunggu lama-lama, langsung sini guys, kita ke cara setting gamenya Basque. Oke, langsung kita buka setting gamenya, kita klik tan, setelah itu kita klik rincian permainan, dan di sini kita sudah masuk di dalam setting gamenya guys ya. Untuk langkah pertama cara settingan gamenya, kalian masuk ke bagian settingan sistem terlebih dalamnya guys. Nah untuk setting tiga sikus ya, ini kalian bisa atur angka ke 1%. Lalu untuk persikus ya, kalian pilih yang normal biar gamenya supaya smooth gitu cuy, untuk settingan ini guys ya. Kalau misalnya gamenya kurang smooth atau misalnya gamenya masih kurang lancar, kalian bisa ubah atur untuk tiga sikus ya. Ini kalian bisa pilih yang 50% dan bisa pilih yang 75% guys ya. Untuk persikus ya, ini kalian bisa underscore 1 dan underscore sedang 2 guys ya. Kalian bisa sesuaikan aja yang lancar mana, sesuai di pas kalian masing-masing guys ya. Kalau misalnya sudah disesuaikan, kita lanjut nih guys ke bagian mode AVT control. Nah untuk mode AVT control ini kalian pakai yang disabled atau dimatikan, atau bisa kalian bisa atau kalian bisa dicoba untuk performa course, itu saya kurang tahu ini lancar atau tidak guys ya. Misalnya kalau ininya kalian pilih ini nge-lag, kalian bisa pakai yang disabled atau dimatikan guys ya. Di sini gue pakai itu cuy. Oke, kita lanjut. Untuk multi trick V1 sama instant V1 itu kalian di non-centangkan aja guys ya. Jangan di non-centangkan karena bakal gamenya semakin nge-lag cuy. Untuk jadi VD cepat non-centang, untuk yang di bawah sini kalian bisa dicentang, bisa di no centang. Di sini gue bakal aktifkan ya guys ya. Oke, kita lanjut. Untuk aktifkan pembatasan frame centang, untuk kecepatannya kalian bisa sesuaikan aja guys ya. Kalau mau ikuti kecepatan saya ya silahkan, mau ikuti silahkan ya guys ya. Kalau mau tidak ikuti ya kalian sesuaikan selera kalian guys ya. Jika sudah disesuaikan untuk kecepatannya, kita lanjut nih guys ke bagian graphic settingan. Nah untuk render GPU itu setir kalian, kalau di base kalian lancar di OpenGL ya kalian pakai OpenGL, kalau di base kalian lancar di Vulkan ya kalian pakai Vulkan ya guys ya. Di sini gue pakai Vulkan aja. Untuk tiga resource-nya di sini gue pakai yang 1 kali show biar gamenya supaya smooth gitu cuy. Untuk menyaring yang ini kalian pakai yang Interface 2, mapping otomatis, filter TNR otomatis, untuk filter stripping kalian matikan, untuk ininya pakai yang minimum, test overloading, penuh charge,
Dan untuk mode download pada kelas, kalian pakai yang ini guys ya, pakai yang non aktifkan APK Travoce ya. Kita lanjut. Untuk aspek rasionya ini kalian pakai yang redangkan agar supaya si tambahan gamenya full screen ya guys ya. Untuk ininya matikan biar supaya tidak kontak-kontik untuk tampil layar gamenya guys ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk di bagian sini kalian ikuti ininya non centang. Kecuali untuk presentasi trik itu kalian dicentangkan. Ini fungsinya untuk meningkatkan performa game. Hanya beberapa game saja cuy, tidak semua game itu lancar untuk ini guys ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk shader TV nya ini kalian pakai yang tidak ada. Untuk shader FX nya non centang, ininya non centang. Kita lanjut ke berikutnya, audio settingan. Untuk mode interpolasinya ini kalian pakai yang Gaussian disarankan. Dan untuk mode sinkronisasinya ini kalian pakai yang Asynchronous Max biar supaya si suara gamenya tidak rusak-rusak ya guys ya. Oke, kita lanjut di bagian settingan terakhir, yaitu di lanjutan cuy ya. Nah, untuk di bagian sini itu kalian samain di video ini guys ya. Oke, sekarang kita ke render lanjutan. Untuk ke versi palette GPU-nya itu kalian non centang ya guys ya. Untuk flash otomatisnya centang. Untuk detailing ini kalian pakai matikan. Interlacing tidak ada. Untuk level perbaikan charge-nya kalian pakai yang agresif cuy. Untuk ininya kalian pakai yang 2 frame. Dan untuk mode 3D render software-nya ini kalian pakai yang 2 thread ya guys ya. Oke, untuk di bagian sini ini kita nggak perlu centang, yang kita perlu centang di bagian sini cuy. Nah, untuk di bagian tampil lanjutan dan untuk di bagian debug itu kalian samain juga di video ini guys ya. Jangan sampai salah setting, ini penting cuy untuk semua game ya guys ya, untuk settingan di bagian sini cuy. Kalian samain, jangan sampai salah setting ya guys ya. Oke, jika sudah selesai untuk cara settingan game Rautusibu dan Ultimate Ninja 5 ya guys ya, kita lanjut ke testing gameplay. Langsung aja nih guys, kita buka gamenya cuy, let's go. Oke guys, dan di sini kita sudah masuk di dalam lobby gamenya. Langsung aja nih guys, kita start new gamenya cuy. Di sini tuh gak banyak durasi, makanya tak skip cuy. Oke, di sini gue mau coba dia mode free battle terlebih guys ya. Kalau untuk dia mode yang master itu kalian bisa dicoba sendiri guys ya. Oke, langsung kita ke free battle hanya guys ya. Oke, langsung di sini gue mau menggunakan kartu apa nih guys kira-kira. Di sini gue mau kartu apa nih guys. Oh iya guys ya, di sini gue mau menggunakan kartu si Guy Alistair. Untuk partinya di sini gue pakai parti silih muridnya si Guy guys ya. Kita klik X. Dan lawannya di sini gue lawan si Kai, rivalnya Kai ya guys ya. Oke, untuk partnya di sini auto untuk si kakak satu ya. Untuk tempatnya di sini gue mau menemukan tempat apa nih guys. Di sini aja dah, ini nggak tahu nih tempat apa nih guys. Kita langsung ek. Sebelum kita ke intinya, di sini gue mau tas setting terlebih dahulu ya. Kita setting untuk timenya unlimited biar supaya nggak bisa habis, modelnya normal, itemnya normal, trackernya di sini gue pakai unlimited biar supaya nggak bisa habis ya guys ya. Untuk ultimate juice-nya di sini gue pakai timing, langsung kita ek, langsung ke masuk intinya pas view. Oke guys, dan di sini kita masuk di masuk intinya langsung aja guys, kita ada jersey dari Fuji Kakashi. Oke, langsung kita bullet. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk FPS awal game ini masih aman-aman sih guys, masih bagus di 40 fps sampai 60 fps. Oke, kita tes
dusutnya Kobutu, dusutnya Shikai Fox. Bentar, bentar. Biar gak supaya jatuh juga. Oke, langsung kita terus. Oke, langsung kita terus. Si lancar sih untuk gamenya. Bentar-bentar, kita mau jurus kedua dulu nih guys. Oke, udah buka juga untuk jurus kedua. Nah, arah kiri dong. Oke, langsung kita jurus kedua. Jurus skill guarding maksud saya guys. Oke, dan kalian bisa lihat interface-nya di pas awal sama akhir ini lancar cuy. Oke, kita ke atas coba ke mas keduanya cuy. Langsung kita ek. Di sini gue nggak tak potongnya videonya biar supaya kamu tahu gitu cuy, biar supaya kamu percaya. Malah dikira ini settingan cuy untuk video ini guys ya. Oke, kita untuk mas keduanya di sini gue mau memberikan kata si Neji ya, keren Hayu kayak guys ya. Kita ek untuk lagunya ten seorang penguji senjata guys ya. Untuk ininya lawannya apa nih guys? Oh, Naruto cuy ya, partnya yang jelas Sakura cuy. Oke, tepatnya di latihan pertemuan pertama kali si Naruto, Sakura dan Sasuke. Guys ya, kita langsung ek ini guys. Kita langsung cepet-cepet nih guys biar enggak memakan durasi banyak cuy. Oke, dan di sini kita sudah masuk di game match keduanya cuy. Kita keluarkan jutsu apa? Wah, dikotak tuh. Ya, langsung kita bunuh dan untuk teknik mode high gaju. Oke, langsung kita jurus nih guys. Oke. Kejar si Neji cuy. Oke, langsung aja nih. Coba cuy. Coba gak ya? Oh iya, langsung cuy. Coba cuy. Langsung kita cuy. Sama ada dulu nih guys. Tuh. Langsung kita cuy. Aduh. Mau jurus ketiga malah langsung mau cut dong. Oke guys ya, dan mungkin bentar. Oke guys ya, dan mungkin segitu aja untuk tutorial cara settingan game Naruto Shippuden dan untuk testing gameplaynya. Semoga di video ini bermanfaat kepada kalian guys ya, tutorial ini guys ya. Jika ada suara saya ini masih kurang jelas atau gimana menurut kalian,
Saya minta maaf sebesar-besarnya guys ya. Oke, saya agree. See you next video. Bye-bye cuy.